Sambutan di Pavali esok tetap akan meriah di Johor biarpun rakyat diambang kehangatan pilihan raya umum ke-15. Tinjauan Esrawani di Johor Bahru mendapati rata-rata penduduk berbangsa India dilihat sakan membeli belah sebagai persiapan menjelang perayaan itu. Malah beberapa kawasan tumpuan di daerah itu sudah pun dibanjiri orang ramai dengan jalan-jalan utama mula sesak sejak awal pagi Ahad. Komuniti India yang ditemui menerusi tinjauan itu memaklumkan debaran pilihan raya pada bulan hadapan tidak menggugat kemeriahan Deepavali. Jelas mereka perayaan itu tetap akan disambut dengan apa cara yang termampu. Biarpun kenaikan harga barangan pada ketika ini sedikit sebanyak mengganggu persiapan mereka. Kali ini memang ramai sebab COVID dah tutup kan. So lepas 2 tahun, 4 tahun ramai orang sambut kat sini. Dia beli biskut, baju, lepas tu dia orang cari banyak benda. Nak decorate rumah lah, lagi mana-mana ada banyak lah. So kita happy lah. Kali ini Deepavali business pun kita okey juga. Pasal COVID 2 tahun tu tak ada ramai lah orang tu. Susah sikit. Sekarang okey lah, happy semua orang nak enjoy-enjoy lah dengan kawan-kawan. Nampak pun senang hati pasal saya enjoy dengan kakak. Kakak punya family, dengan kawan-kawan, lepak dengan punya family lah. Seronok juga. Seronok juga. Tahun ni lepas 2 tahun, tahun ni meriah sikit sebab ramai orang datang. Dari Malaysia pun datang, dari Singapura pun orang ramai datang. Hari ini, tahun ni memang meriah. Memang ramai orang. Okey, tahun ni ya, kita beli barang. Lepas tu hari ni kita kerja kat sini. Orang yang kerja kat sini, kita akan buat eve kat sini. Lepas tu tahun ni kita akan buat semua preparation semua kat rumah. Kita dah buat muruku, dah masak semua. Tahun ni okeylah bang, 3 tahun kita tak ada sini kan, dekat Singapura kan. Bulan sekarang best, betul-betul best. Kita semua area ni semua boleh best. Ni dah last, Deepavali sudah last kan, betul-betul lagi best. Boleh main mercun ke apa ke. Sini Deepavali sudah mari, best, betul-betul best.